Ini terpaksa take satu dulu, sakit nih. Deal 25 damage to the enemy hero. Week 3 guys. Kalau kalian belum beli adventure-nya, what are you doing? Segera, segera, segera beli adventure-nya. I need time to resurrect Galakrond. Hold them off. Fill the skies with fury. Makin intens lagi ya ini ceritanya ya, pertempuran evil sama explorer. Just need more. Ini apa nih? Everyone to the skies. Kalau dia punya dragon mati, give all minions +1/+1. Oh, berarti punya kita juga kena. Mantap. Jadi kalau kita ngebunuhin dragon dia, terus dia board-nya kosong, kita yang untung. Mantap ini. Jutaan orang gak nyadar kalau tombol like dan subrek itu gratis. Lu nyadar gak? Waxedred versus Talrita. Talrita. Wow, deal 6 damage to dragon. Kita udah tahu dari hero powernya lawannya bakal main dragon. Bisa di keep nih. Yah, gak dapet yang mana cost rendah tapi. Kita lihat dulu hero powernya ngapain nih. Discover a minion. Oke. Summon a 1-1 copy of a minion. Oh, di copy. Oke. Jadi kalau misalnya ngopi ini enak ya. Karena dia bisa mati dua kali, tetap nambah 6 darah. Yah, kos besar semua. Harapan gue tadi yang kos 2 apa yang... Oh my god. Ini udah gak mungkin. Ini late game banget. Ini bisa jadi pedang permata 2 nih. Yah, tapi kalau gak ada minion di board gak bisa dipakai ya. Discover a battle cry minion leaders is caused by 2. Oke. Kalau mau kalah ya, keluarin ini kali ya, for the memes. For the memes, guys. Kalau misalkan kita nanti ketinggalan mau kalah ya. Wah, itu bukan dragon tuh. Jadi rugi kalau kita keluarin ini dulu ya. Ya udah, gimana lagi? Ini juga bukan dragon. Tentusannya kalau dia friendly dragon, dies. Oke, dia pengen dragon kok. Dia pengen dragon, soalnya nambah divine shield ya. Berarti dia, kita tahu dia pengen dragon, guys. Eviscerate. Tapi kombonya lagi gak aktif. Yaudah, pinjem. Nyantai dulu, guys. Nyantai dulu. Wow. Boom. Boom. Oh, itu makanan kita itu. Makanan kita itu ya. Tapi minion dia juga tambah gede. Gak apa-apa, bisa kita tembak satu pakai Evis. Trot. Tembak satu pakai Evis. Ini gak bisa nge-treat, mantap. Faladir. Punya gitu, what? Cari jawaban dulu. Oke, that's good. Copy dulu ya. Biar ngacoin serangan dia. Gak bisa nge-trek ke sini harapannya kalau dia gak ngeluarin kartu lagi. Oke, nice. Tapi gede tuh. Oh my god, 7/5 dong. Jadi bisa nge-trek dia. Oke, alright. Jadi kita harus mainnya agak defensif dulu nih, guys. Gua mau yang itu.
Okay. Nice. Ini kalau di copy bisa saling ngebuff, tapi langsung mati sama itu sama itu. Ham 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 ham. Draw, kita nggak lagi nggak perlu draw, hand kita penuh. Cari jawaban. Jelek-jelek dari tadi discover-nya loh, buset dah. Oh my god. Monsters behind you. Oh no. Oh no. Ya, nyerangnya gitu dong, bukan satu dulu terus delapan. Oke. Ini jawaban ini, mantap ini ya. Segera kita copy-copy ya. Boom. Oh mantap. Mantap, bisa ngebuff salah satu. Sama Dreadsteed deh boleh. Kalau gua nge-trade ke sono, buat gua langsung tambah penuh juga Rami. Tambah plus satu lebih untung di kita daripada di dia ya. Oke, boleh. Karena minion kita lebih banyak. Two-face. Mantap. Wah, punya gitu what? Oke, satu balik ke tangan. Oke, dia ngeluarin lagi, nggak masalah. Oke. Balik tangan lagi. Ya, nggak yang itu. Belum nyerang padahal yang itu. Oke. Alright. Oh, ini demon by the way. Yes. Oh! Demon by the way. Yang manapun yang survive, gua copy. Wah, ya, tiba-tiba combo nggak tuh? Ya gede amat si Bambang. Gue juga bisa gede. Boom. Ini jadi 3/3. Yaudah, boleh. 3/3, full face. Oh, 4/4, soalnya ada yang mati ya. Full face, threaten little. Sama summon yang gede. Dah. Dia nggak bisa nyerang dua sebelum kebunuh Marganis gua, berarti dia harus nge-trade satu. Albatros! Oke, I think we Gucci, boys. Gede lo itu! Untung mati lu ya. Untung mati lu ya. Dapat kartu apa nih? Seperti minggu lalu ya. Gua nggak spoiler dulu biar penasaran dapat kartu apa. Watchmen sih, oh yang tadi kita pakai. Discover a Battlecry minion with this Scout by 2. Ini mirip kayak kalau dulu tahu kartu namanya Primordial Glyph, punyanya Mage, tapi ini minion ya. Circle the city. Eudora, are you there? Eudora, are you there? Eudora? Mobile Legend apa Eudora? At a random cannon to your hand. Okay. Random cannon to your hand.
Oh, mungkin minion yang ada tulisannya canon. Tapi dua ngedraw satu sih, sama kayak life tap ya, ini mirip ya. Ini cuma nambah satu kartu, nggak ngapa-ngapain di board. Kali ini kita dapat yang kecil-kecil, guys. Oke, ini kecil-kecil. Nggak perlu ini ya. Wah, hero power kita sama nih. Oh enggak, gambarnya mirip, serupa tapi tak sama. Punya kita ngapain nih? Sky Rider, mantap. Hero power kita dulu. Add a random to your hand. Oh iya, gambarnya mirip loh, tapi nggak sama loh. Misal pot. Auto attack. Ini nggak ada di card yang biasa ya. Deal 1 damage to each enemy minion. Auto attack, berarti di akhir giliran dia bakal nyerang ya. Boom. Gitu, mantep dah. Kita punya curve 1, 2, 3, 4, mantap. Dia masih ngedraw, biarin. Boom, let's go. Oke. Next time kita punya ini plus itu. Wow, bisa sakit, guys. Auto attack, deal 1 damage to enemies opposite of this minion. Berarti ini harus dibunuh nih. Kalau nggak dia bisa satu terus nih. Kita harus bunuh dia ya. Trigger your minions auto attacks. Okay. Someone's gotta lead the charge. Boom. Mati nggak? Oke, kalau nggak mati kita trade begini. Face. Bo, dia punya juga begituan. Dibelin ya. Aku juga mau. Kita cukup 2, 1. Ini ke face. Auto attack, tembak. Wah, woi. Tampar, woi. Shark bait apaan? Rust? Oh my god. Auto attack, shovel a bomb into your opponent's deck. Okay. Wah, kayaknya harus main cannon-cannonan nih guys. Terus pakai itu ya, pakai itu juga. Wah, ini kalau nggak segera dibunuh bisa penyakit nih. If your weapon, aduh, mana ada weapon. Okay, alright. Berarti ini udah kebunuh itu ya. Berarti gini. Gak, kita gak sama ini ya. Soalnya ini biar nembak satu-satu ke sana. Auto attack, sama 5/2 roket with rush. Oh my god. Ada begituan guys kartunya. Oh, gue juga punya dong. Bunuh dulu tuh. Boom. Pas. Deal 3 damage to enemies opposite this minion. Oh my god, tembak 3. Okay. Pokoknya kita posisi auto attack-nya harus lebih bagus dari dia ya. Kalau kita posisinya lebih bagus dari dia, kita bisa nembaknya lebih banyak. Jadi harus kayak di tengah-tengahnya gitu loh. Kalau lawannya ganjil kita genap, kalau lawannya genap kita ganjil. Jadi ini udah nembak kesana. Gua bisa mainin 2 minion nggak?
Oh bisa, bisa, caranya gini. Gua sampein Dominion bahkan. Dah, mati semua itu. Apa ini gua gak usah nyerang dulu ya? Gak usah nyerang dulu. Ini cuman, iya gua lupa kalau kesamen ini. Kalau gak kesamen ini udah kena tembak 3 sama 3 itu. Biarin deh. Wah, bisanya lo ngedraw lo. Oke. Boom. Boom. Kan? 1, 3, 2. Berapa mana? 6. Berarti masih bisa ini ya. Oke, nice. Gak bisa. Kalau pakai itu gak bisa ini. Berarti ini. 1. Tiga. Boom. Terus enter sekali lagi. Boom, boom, boom. Nice. Kalau dia ngedraw bom, segera meninggal ya. Oh my god, bagus banget positioningnya. Oh, never mind. Survive satu jadinya. Kita habisin deh, kita habisin. Oh, ada combo guys. Boom, boom, boom. Mati nggak tuh? Nggak mati ya. Kalau dua target ke sini, satu doang yang ke face nggak mati. Next turn aja, next turn, next turn. Kita sekarang gini dulu guys. Kita tembak face-nya ya. Satu sama tiga, next turn kita mainin tiga pirate plus itu. Boom. Kalau dia dapat bom, kapanpun dia udah mati sekarang. Wah, alergi gua lagi kumat nih guys. Wah, tapi minionnya tambah rame sekarang. Ya udah, kita nggak punya play lain juga sih. Nggak, posisinya aja dibenerin pokoknya ya. Boom. Oke, okay, satu ke face. Mati dia. Mantap. Wah, lucu juga ya. Ini kalau kalian inget di Karazhan dulu kayak main mode caturnya gitu loh. Hero powernya kita melawan sama, pinter-pinteran posisi, ya kan? Chop chop copter. Kalau temennya Mac mati, add random Mac to your hand after a friendly Mac dies. Berarti dia sendiri nggak dihitung ya? Oke, okay, kecuali lu punya dua. Dragon Flame, deal 2 damage to an enemy or restore 2 health to a friendly character. Oh, jago. Nembak 2 ya nembak 2, heal 2 ya heal 2. Boh, cakep. Wah, kita pakai yang sama, guys. Kita pakai yang sama nih. Tapi apakah isi decknya sama, kita nggak tahu ya. Oke, ini udah nge-cheat, langsung bisa turun, ini bagus. Tapi apa kelambatan ya? Gak usah, gak apa-apa. Kita udah punya early drop. Nge-keep yang mid drop. Masih ada hero power buat nyari sesuatu buat dimainin. 10 turns to victory. Oh, ini ceritanya suruh defend mungkin. Dia gak ada nyawa. 10 turns to victory. Oke, okay, kayak... Ini inget kayak yang dulu yang di labirin ya. Ada pernah ada mode labirin. Pokoknya suruh defend. Suruh survive guys. For 10 turns! Oke, okay. Jadi lumayan ya ada kartu-kartu stalling. Untung kita keep ya. Pokoknya kita cuma suruh defend guys.
Ada evasion segala. Plus, everyone else has been eaten. Okay, nice. Okay. Maybe we got a big daddy. Oh, gede-gede lo lawannya. Dragons everywhere. Reform. You're fine, Eudora. Pokoknya kita mainnya defend nge-trade ya. Kita nggak bisa nyerang dia soalnya. Lawannya pasti nyerang ke face kita terus nih kalau udah begini nih. Oh! Oke. Oh, dia nge-trade loh! Kalau dia nge-trade enak buat kita! Wah, ini gratis berarti. Turn gratis, lumayan. Siapin lagi buatan gratisnya ya. Kirain berusaha ngebunuh kita. Udah setengah jalan nih guys kita ya. Wah, dibunuh dong minionnya. Skybards, oke. Dah. Itu kalau dibalikin ke tangan enak di dia itu. Moga-moga nggak kedraw. Moga-moga nggak kedraw. Buset dah. Udah begituannya segala guys. Dia masih ngetrek-ngetrek nih. Menarik sekali ya. Draw dulu mestinya. Oke, nggak masalah. Ini dulu. Wah, gede-gede, buset. Kok nggak nyerang gua? Nyerang dulu gua dia. Yep, sini aja. Nembak tiga. Soalnya kalau gua tadi kesini agak rugi gua. Soalnya jadi cuma nembak ke satu target doang. Ya kalau lawannya ngetrade nggak apa-apa sih. Gua nggak nolak ya. Saling bunuh please. Ya oke lah, not bad. Dua turn lagi, bisa tahan kan nih guys? Kita udah berusaha ya. Aduh, Dream Portal jangan keluar mulu, kenapa? Bikin hidup gua susah aja nih. Au. Ngetrade lagi, please. Oke. Waduh, kartunya ginian semua dong. Ini dulu. Restore or random friendly mech to full health. Faedahnya apa coba? Faedahnya bikin board gua ganjil. Tembak. Wah, tapi ini berapa damage nih? 10, 14 damage loh. Wah.
Bo 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 bo. Wah. Wah 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 wah. Satu turn tuh. Turn ini beres apa enggak? Turn ini beres ternyata guys, gila. Nice. Tipis banget loh itu kita udah enggak ada jawaban loh itu buat dragon sebanyak itu, buset dah. Oke, okay, I'll take it. Risky Skipper, after you play a minion, deal 1 damage to all minion. 1-1 per 3. Oke, okay, statsnya sih bagus ya. Efeknya whirlwind. Ini kayaknya bisa dijadiin kartu anti aggro nih. Boom Pistol Bully, battle cry. Enemy battle cry cards cost 5 more next turn. This is the best we can do. I am running out of henchmen. Oke. Okay. Sekarang lihat ceritanya ya, explorer guys. The Lardran, get airborne. What do you see up there? Rockwing. Everyone to the skies. We've got to get to Dalaran fast. At the start of your turn, trigger all the rattle effects. Okay, berarti kalau dia pakai ini sekarang, next turnnya baru ke trigger. Okay, alright. Jadi dia bakal main banyak dead rattle ya lawannya ya. Rad versus Rockwing. Rockwing. Oke, okay. Early drop. Kita cari dragon di tangan kita ya, supaya ada yang bisa dibuff sama ini. Hero power kita ngapain nih? Wah, brandnya keren nih. Naik naga ya brandnya ya. If you tamed one dragon, you pretty much tamed them all. Deal 1 damage to a minion and the minion right of it. Oke, okay, jadi nembak 1 ke 2 minion ya. Reduce cost of a beast, ini beast. Oh, all that rattle effects, all guys. It's just like taming a dino, but bigger. Oh, ini hero powernya dia pakainya di awal turn. Maksudnya at the start of your turn itu. Ini bukan kayak yang tadi gua ya. Ya, karena dia wajib pakai hero powernya. Iya, benar. Wah. Wah, itu harus dibunuh itu. Itu kalau nggak dibunuh penyakit itu, guys. Kalau nggak dibunuh dia bisa sampai 4/4 mulu ya. Ini terpaksa gue gini dulu, walaupun nggak enak. The dragonflight's overconfidence will be their destruction. Bo. Wah, kartu dia head dan rattle semua juga loh. Oke, jadi ini sisa satu darah ya. Yang kita tembak. Kenapa satu sisa satu darah? Karena ini gua pukul nembak satu ke semua. Plus dari sini. Jadi ini mati. Itu sisa satu darah. Despite my name, my wings are actually quite nicely groomed. Boom. Nembak satu semua. Dead rattle jalan, mati semua. Gratis. Sama ini dulu. Takut. Waxa Dread. Waxa Dread dead rattle. Bisa kita manfaatin dari hero power dia ya. Jadi bisa Waxa Dread kita bisa banyak guys. Mantap. Si Gove saja, gue udah ngurus itu ya. Rumah bisa di ignore. Asik, bisa rame Waxadred nih. Waduh, ini yang gak bisa diignore, harus dibunuh ini. Kalau enggak, bisa tiap turn nembak 3 ke semua terus ya. Terus gimana cara bunuhnya coba? Oh gini. Retreat. Nembak 3 ke semua, boom. Boom, Waxadred gua nambah lagi, mantap. Terus kalau Waxadred gua mati, dia juga kesafel. Mantap dah. Chromatic Egg. Wah, ini juga harus dibunuh nih. Wah, minion lawan harus dibunuh semua ya. Tapi 3 ras minion. Mana ada punya ras minion gua? Dulu deh. Oke,
Oke, okay. Ini bisa ke face. Gede. Good. Kita tinggal bawa ini ke late game. Bawa ke late game, waktu dan kita lebih banyak. Kesaman, 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 kesaman. Baru go face. Oke, okay. Gak masalah. Gak masalah. Emang ini cuma 2 ke semua kan? Berarti ini kalau gua trade itu mati 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 nggak mati nggak mati. Dah, waksa dan kita udah cukup banyak. Waktunya di draw. Ya nggak dapet dong. Oke, ada dapat draw lagi ya. Mantap. Kalau dia nggak ngatasin board kita, dia mati next turn. Oke, itu nggak masalah. Oke, itu nggak masalah. Boom, boom. Boom, boom. Rotting Dragon. Rotness Drake. Ini guys 5/5 udah gede. Datang Deadly Shot. Ini ya. Dia sendiri Dragon, wow. Ini pasti kepake banget di Constructed ini kalau ada decknya Dragon Hunter ya. Atau mungkin Highlander. Ini jago banget sih, 5/5 Deadly Shot datangnya, wow. Boh, 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 boh. Yang ngapain? Give your minions +1/+1 wherever they... Oh my god. Jadi, Captain tambah gede ya. Di tangan tambah gede, di deck tambah gede, di board tambah gede. Oh my god. Ini berarti harus keburu lawannya cepet-cepet nih. Kalau nggak dia bisa gede banget tuh. Wah 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 wah. Oke oke oke, kita cari yang drop kecil ya. Biar bisa cepat ngebunuh lawannya. Oke okay, nice, dapat one drop. Ada ginian juga Nosdormu. Darahnya 200 nggak tuh? 200 loh. Terus gimana kalau minionnya gede semua ya? 200 gimana cara ngebunuh cepetnya coba? Hero power kita ngapain? Summon an Echo of Me. Echo of Me? Apa tuh ya? Echo of Me. Coba lihat ya. Ini ngapain? After you cast a spell on another friendly minion. Oh. Oke 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 oke. Jadi dia bisa tambah gede juga. Kalau misalnya gua extra arm ke sini, dia tambah gede juga. Oke 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 oke. Waduh. Dan begituan-begituannya segala lah guys. Thunder Bells. Ya kita harus manfaatin itu ya. Oke okay. Jadi kita harus summon ini yang banyak dipertahanin. Terus kita ngebuff ngebuff ngebuff. Intinya gitu guys. Kegedean pak, kegedean, kegedean. Sabar dulu pak. Boom, boom. Next time kita bisa summon sama more arms. Waduh. Oke, okay. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Gak masalah, gak masalah. Inner Fire. Sound the bells kita bisa jago banget nih next turn. Waduh waduh waduh. Health attack heroes. Your hero is immune while attacking.
Attack-nya 12 dah tuh, buset dah. Attack-nya 12 guys. So many dragons to cross, so little time. Gua punya ide. Gua punya ide guys. Makanya deh kita ada oh my no ogre gang. Buset dah itu gede banget buset. Yang bener aja dong. Terus gimana caranya harus ngatasin gituan guys. Kita lindungin. Itu yang unit kita yang gak boleh mati yang itu ya. Kita lindungin guys. Kalau ini nggak mati, bisa kita buff, terus kita copy. Mantap ya. Ini terpaksa take satu dulu, sakit nih. Deal 25 damage to the enemy hero! You won't mind if I take two turns, right? Jadi kita harus kalah dulu gitu? Say what? Oke. Dia ngapain? Take two turns instead of one? Oh my god. Oke. Kita jalanin dua kali, dia sekali ya. Bisa nih. Terus kita mananya udah gede, dia balik lagi dari nol. Gak. So many dragons to cross, so little time. Deal damage equal to its attack. Berarti langsung mati ya itu ya. Boleh. Boom. Wah enak nih ada yang enter. Kita jalannya dua kali ya. Turn kita dua kali jalan guys. Wah ini bisa nih kalau darah 200 dipukul dua kali bisa nih. Lucu juga ya ini ceritanya, dia harus kalah dulu terus berubah jadi naga guys. Ngagetin aja ya. This timeline amuses me. Chaos return. Dah. Emang kita punya Nosdormu. Yesera dong. Kalau enternya dua kali ya Yesera dong. Bisa dapat kartu banyak nih dari sini. Mantap. Darah kita mana kita 10 dia masih 4 guys habis ini. Buset dah. Makanya gua heran kok musuhnya OP banget hero powernya kayak gitu. Darahnya 200 coba. Ada nembak 25. Dah, mampus lu. Ini dulu. Biar next turn-nya kita bisa langsung nyerang ya. Kita masih punya extra turn, jangan lupa. Nyerang pakai 8 sakit. Baru kita bunuh ya. Dah.
Kita harus buru dia cepat nih. Nembakin aja semua ya. Puluh dari tangan. Kayaknya belum mati. Oh. Wow, yang tadi lagi. Oke, definitely belum mati kalau gitu. Pukul dulu semua. Boom, 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 boom. Boom. Draw. Oke. Oke, dua nightmare. Ada yang bisa mati nggak tuh? Dia bisa mati nggak tuh? Kayaknya belum bisa ya, next turn ya. Kebanyakan darahnya. 15 damage dari tangan kita, guys. Ya, 15 dari tangan doang. Jadi dia belum mati, next turn. Dah, tembakin aja. Oke, mati lah itu ya. Mau udara lu berapa kek? Gua punya 15 damage dari tangan. Pokoknya nyerangnya urutannya jangan kebalik aja ya. Boom, 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 boom. Mantap. Kaget gua. Krominya ternyata bisa berubah jadi naga ya. Eon River yang tadi kita pakai. Wah, ini lumayan nih. Missing piece-nya Dragon Priest ya, akhirnya punya removal yang lumayan. 6-4/4, bunuh musuh 1. Jadi bisa tempo swing. We need to reach Dalaran before they raise Galakrond. Ada rencana mau bangkitin Galakrond, guys. Mungkin di minggu depan ya. Ini yang tadi kan? The Wanderer versus the Slipstream. Jutaan orang gak nyadar kalau tombol like dan subscribe itu gratis. Lu nyadar gak? Wah, main catur lagi kita ini. Main catur lagi ya. Waduh, gak dapetnya early drop lagi. Apa-apa. Ini gue keep soalnya ini removal ya. Asik nih. Kalau lawannya nyerangin ini ya, pakai auto attack, kita bisa nembak-nembak dia juga balik. Mantep dah. Wah, mana early drop kita? Oke, telat banget. Waduh. Ampun bos. Iya, bos. Calm down, bos. Increases its turn. Oke. Increases its turn, guys. Jadi kalau ini survive-nya lama, melawannya juga bisa berr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 
Okay. Oh, nggak ke semua tapi ke depannya doang. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah. Tidak masalah ya. Oke, dia ganjil. Oh, kita harus ganjil juga sih supaya bisa. Oh, dia genap, sorry, dia genap, kita harus ganjil. Berarti gini ya. Ah. Tapi bisa untung jalannya guys. Wah, cakep. Cakep, cakep ini. Oke. Ya nggak ngapa-ngapain ya. Kita bantai aja guys, langsung ke player ya.
Yang gede-gede taruh ke samping supaya bisa langsung ke player. Boom. Oh, oke, boleh bro, boleh bro. Ini dulu nih, survive kan? Kejar. Tingtung, tingtung. Cepet nih, kayaknya lebih cepet dari yang tadi ya. Kita punya minion jago yang setiap turn attack-nya nambah. Oke, alright. Gak masalah. Boom. Dia bakal nyerang ini terus kan? Taruh di tengah supaya diserang sama dia. Kayak gini boleh lah. Dia pasti main di minion lagi soalnya. Boom. 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 Oke, matilah ini. Diserang minion. Boleh bro. Ya udah gak punya mana. Ya udah gak punya mana. Mati. 5 ke player ya. Jauh lebih cepat dari yang tadi. Wah, bisa kebunuhnya with style lagi. Nice! Kartu apa yang kita dapat terakhir di minggu ini? Scale Lord. Give your Murloc's Divine Shield. Oke. Okay. Sky General Croc, Town Battlecry, if you have played quest this game, summon a 4x2 parrot with rush. Okay. 4x2x3 jelek by itself, tapi dia town, paling nggak bisa nahan ya. Karena deck quest tuh biasanya agak-agak lambat, jadi butuh town. Tapi masalahnya, dia pasti nge-summon 4x2 parrot with rush, itu yang bagus. Jadi dia datang bisa langsung ngebunuh satu, 4 attack bisa ngebunuh banyak banget jadi tempat ya. Dan lu gak mungkin masukin ini di deck non-quest anyway. We've surrounded the city. Let's hope we're not too late. Let's hope we are not too late. Endingnya kayak apa ya? Sampai ketemu minggu depan di week 4. Stay positive. See ya!